السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والشكر لله. Syukur kita pada Allah di atas nikmat Allah telah mengurniakan kita kembali ke bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang sering kali dinanti-nantikan oleh kebanyakan para nabi dan para di kalangan para awliya salihin, bulan yang kiranya didoakan dalam kehidupan kita agar kita dikembalikan oleh Allah di saat yang terindah ini. Allah kurniakan bulan Ramadan pada kita untuk kita merasakan kenikmatan dan rasa kasih sayang Allah untuk diri kita dalam kehidupan kita seharian ini. Allah jadikan dengan bulan Ramadan dengan tujuan untuk kita membersihkan diri kita dan membaiki diri kita, hubungan kita dengan Allah. Tatkala mana hubungan kita seringkali berada dalam keadaan kesukaran dan kepayahan dalam kita berhubung dengan Allah, lalu Allah jadikan jadual dan aturan yang cukup cantik dan indah membaiki hubungan kita dengan Allah, membaiki hubungan kita dengan sesama makhluk. Sesuatu benda yang terlalu sukar dilakukan kecuali bagi mereka yang ada kesungguhan. Kali ini Allah mengurniakan lagi kita bulan Ramadan untuk tujuan yang sebesar itu, untuk membaiki hubungan kita dengan Allah. Allah pastikan kita dengan yang disebut dengan solat, kemudian Allah arahkan kita supaya jaga yang namakan dengan solat berjemaah, kemudian Allah minta supaya kita bersahur dan sebagainya. Semua itu hubungan kita dengan Allah. Manakala hubungan kita dengan sesama makhluk, kita diajar supaya menyantuni fakir miskin, kita diajar supaya, kita diminta supaya untuk kita menyayangi orang-orang yang dalam keadaan kesusahan dan kepayahan. Saat ini kita, Allah kurniakan peluang yang saat yang mustajabnya doa. Rasulullah tatkala mana masuknya saja dalam bulan Ramadan, keceriaan yang indah pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan bahawa kenikmatan yang besar yang diajar pada sahabat-sahabat supaya merasakan nikmat ini. Rasulullah menyebut apabila masuk saja Ramadan, Rasulullah sebut qad ja'atkum syahrun mubarak tuftahu lahu abwabul jannah wa tughliqu abwabun nar wa suffidatish shayatin. Telah datang pada kamu bulan yang penuh dengan kebaikan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan yang disebut dengan dibuka segala pintu syurga Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ditutup segala pintu neraka Allah dan digari syaitan-syaitan dan dibelenggu syaitan-syaitan yang ada. Kalau kita perhati pada hadis ini pun kita dah tahu bagaimana matlamat besarnya, dan matlamat besar yang Allah kurniakan melalui yang disebut dengan ini, Allah nak arahkan kita supaya kita boleh memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang dihormati sekalian, ada yang lebih besar lagi, di mana kita diminta supaya menjadikan diri kita bertakwa pada Allah. Disebut dalam Al-Quran Karim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman pada Allah, difardukan pada kamu untuk berpuasa sebagaimana difardukan pada umat-umat sebelum daripada kamu. Tujuan aku fardukan kamu puasa, tujuannya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi manusia yang bertakwa pada Allah. Kita tidak lagi berlumba untuk berebut harta yang banyak. Kita tidak lagi berlumba untuk meninggikan jawatan. Kita tidak berlumba lagi di kalangan kita untuk mencantikkan wajah dan menjadikan hebat pada jasad kita. Tak. Tetapi kita menjadikan diri kita, kita berlumba untuk menjadi manusia yang bertakwa pada Allah. Selamat datang ke dalam bulan Ramadan yang penuh kebaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan ini berterusan pada kita sebagaimana yang digambarkan hadis Rasulullah. Kalaulah umat aku mengetahui tentang nilai Ramadan ini, nescaya umat aku senantiasa bercita-cita agar setiap hari yang dilalui dalam hidupnya sentiasa berramadhan padanya. Mohonlah keampunan pada Allah. Jadikanlah diri kita yang terbaik daripada yang sebelum daripada ini. Dan kita ambil kesempatan untuk berdoa dan meminta kepada Allah berterusan dan berterusan dalam kehidupan kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak dan selamat mencari malam Lailatul Qadar yang indah agar kita diberi kekuatan di sisi Allah. Wallahu a'lam.